Beredar foto bareng diduga Linda Deana Egy dulu ngaku tak kenal pembunuh Vina. Linda, sahabat dekat Vina, menjadi sorotan publik setelah mengungkapkan kasus pembunuhan Vina melalui kerasukan arwah. Kasus tragis yang dialami Vina kembali menjadi perbincangan hangat setelah difilmkan dengan judul Vina, Sebelum 7 Hari. Film tersebut diangkat dari kisah nyata pembunuhan Vina yang dilakukan oleh 11 anggota geng motor. Kini sosok Linda masih menjadi misteri karena tak kunjung muncul ke publik. Dalam sebuah pengakuan, Linda mengatakan dirinya hanyalah teman Vina dan bukan sahabat sang almarhum. Terlebih menurut Linda, ia dan Vina baru saling mengenal satu sama lain selama 1 tahun. Bahkan, Linda sendiri mengaku tidak dekat Vina. Dan dia tidak pernah mengenal sosok buronan yang bernama Egy. Terkait hal Linda tak mengenal Egy, kini beredar diduga foto Linda bersama Egy. Terlihat dalam foto, Linda merangkul pundak Egy dari belakang. Beredarnya foto diduga Linda dan Egy pun membuat spekulasi liar dari netizen. Diketahui kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian. Pada 27 Agustus 2016, Vina dan kekasihnya Egy tewas di jembatan layang Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya, Vina dan Egy tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya, Linda di hari ketiga kematiannya. Linda adalah sahabat dekat Vina. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.